warna biru gitu kan. Bukan yang gratisan. Bang ada flashback enggak Bang zaman dulu? Bang. Emang ya, kalau kedatangan sendiri ke sini untuk menjenguk atau memberi kasih support apa Bang? Saya datengin teman dah ke sini dah itu aja. Siapa temennya sih Bang? Kayaknya enggak enak sih. Siapa Bang? Enggak, kan namanya temen Bang enggak enak sih Bang. Temen. Abang dulu pernah deket Bang, flashback Bang zaman dulu waktu Abang mungkin mendampingi si Jujun ke sini ada flashback ke arah sana enggak? Saya lupa dia mana sih. Nanggepin dulu pernah gitu. Ya zaman dulu Bang, zaman dulu Bang. Mungkin ada biasanya mungkin Bang acara gimana sih kiat-kiat untuk membela? Apa kamu ada hati nurani yang bisa mengetuk ya? Mana Bang Sunan datang ke sini untuk seorang. Ngeliatnya kasihan enggak sih Bang mungkin? Enggak ngeliat juga. Bang, Abang lupa berarti Bang. Di dalam sempat komunikasi juga enggak Bang sama? Jadi enggak ada enggak. Ngapain aku Bang ke sini? Ngapain temen-temen? Jenguk temen. Siapa? Eh bisa barengan jenguk, gini Bang. Kok sorry jenguk lagi. Sorry. Main teman-teman. Siapa temennya? Temennya siapa? Ya itu kan banyak teman-teman aja sih. Apa kebutuhannya itu barengan sama Jennifer di tangan. Oh, kamera di kanan. Bang, mana Bang? Kamera Bang. Nah, sip. Kalian dari Bang, sekalian ngelihat, sekalian main. Bang, tapi ada rencana mau nengok enggak, Bang? Ada rencana mau nengok enggak? Di sini gitu kan nengok urusannya. Pengacara buka. Lihat keadaannya Bang kan pernah deket dulu. Bagi temen lah. Ini lagi ngomongin siapa sih? Jennifer. Abang nih. Saya lupa yang mana. Ingat enggak Bang zaman dulu? Zaman dulu. Ya ibaratnya kan pernah perjalanan ke Solo gitu. Pas dekatnya tuh Bang. Abang juga kasih support Bang. Kasih support. Masa lupa sih Bang. Bisa enggak ngomong sekarang? Bang, tapi Abang tahu enggak waktu penangkapan infonya Jennifer sama siapa sih Bang? Masuk rambut lu. Enggak tahu saya enggak tahu. Saya enggak tahu apa-apa lah, makanya enggak usah nanya-nanya soal dia, orang enggak tahu apa-apa.